pula. Hai Aina. Okey. Ni selepas sebulan Aina rasa macam mana? Dengan Dynamic Infinity. Dengan Cik Din, Aina rasa perubahan, maksudnya Aina improve dari segi diri Aina seharian. Aina start tengok waktu, ada target setiap hari nak buat apa. Walaupun rasa susah tapi confident mesti nak buat. Dan rasa confident bercakap dengan Cik Fadil, dengan orang. Apa yang orang cakap tak cepat melenting. Lepas tu rasa macam aku mesti buat. Tak ada cepat, yang penting tak cepat rasa down. Dapat kontrol perasaan marah. Dapat rasanya, dapat apa yang feedback yang orang bagi, boleh cepat bercakap. Seronok tak? Seronok sebab rasa ada kemajuan untuk diri Aina. Okay. Alhamdulillah. Seronok, alhamdulillah. Rasa ada perubahan walaupun rasa macam susah sebenarnya, tapi rasa keyakinan nak buat tu ada. Tu yang Aina rasa lah.